Kalau tiga, apa disebut? Elastisitas. Elastis ya berarti. Satu. Ini yang Q-nya 100 dapat elastisitas 1. Berarti apa? Elastisitas tunggal. Yang ini inelastis. Tidak peka. Kalau yang 0, E-nya sama dengan 0 tadi. Yang lurus vertikal dia. Ya. Elastisitas berarti vertikal ya. Ini grafiknya sama dengan kurva permintaan ya. Ini sama dengan 0, elastisitas 0, ini 3, elastisitas 1. Elastisitas 3 dan elastisitas tak terhingga. Ada apa? Ada yang bandulan, Bu. Pak RT bandulan. Bagi-bagi. Jadi seger, Bu. Pokoknya kemana-mana. Jadi lapar. Gambarnya seperti ini. Q 0, Q 50, Q 100, Q 150, Q berapa? Q 200. Kemudian P-nya 25, 50, 75, 100. Sama dengan satunya di tengah itu ya. Dari rumus elastisitas permintaan DQ per DP kali P per Q dapat dilihat slope ya ini ya. Tadi seperti aku jelasin DQ itu per DP itu sama dengan 1 per DP per DQ. Biasanya kalau dalam fungsi permintaan kita ketahui DP per DQ merupakan curam fungsi permintaan atau slope. Sehingga DQ per DP itu kebalikan dari curam fungsi permintaan. Oh, itu nggak rusak. Elastisitas harga di titik B DQ per DP kali ya ini kali DP sorry kali DP PB per QB. QB di sini. QB mana ya? Ini QB ya. DQ per DP turunan pertama DQ itu DC per BD. DC per BD. DC per DB BD ini kemudian dikali BD per
OD. Itu berarti BD-nya mati, bisa langsung ini ya, saling mematikan, makanya dapat DC per OD. Di sini BD sejajar dengan AO, ya kan? Maka secara ilmu ukur, DC per OD itu sama dengan BC per AB, karena BD sama dengan AO sejajar, maka DC per OD sama dengan BC per AB. Maka elastisitas, jadi BC, elastisitas itu BC per AB. Nah, apabila BC per AB lebih besar dari 1, berarti ini maksudnya jarak BC itu lebih besar. Kalau lebih besar dari 1, berarti BC-nya lebih besar ya daripada AB ya. Benar tidak? Misalnya di sini ya. Otomatis elastisitas itu lebih besar dari 1. Kalau BC, ini seperti di gambar, BC itu per AB itu sama. Panjang BC dengan AB itu sama, berarti elastisitasnya 1. Kemudian kalau misalnya di sini ya, B-nya di sini. Berarti BC itu lebih pendek dari panjang AB, maka elastisitas lebih kecil dari 0. Makanya dari gambar ini bisa diketahui E-nya itu, kalau di tengah titik B ini ya, titik B kebetulan di tengah, elastisitasnya berarti 1. Kalau titik tengahnya di sini, berarti elastisitas inelastis ya, lebih kecil dari 1. Kalau yang di atas ini, berarti elastis, lebih besar dari 1. Nah, ini bisa di BC-nya, BC lebih besar dari AB keadaannya. Kalau yang ini elastis 1, BC-nya sama dengan AB. Kalau yang kedua ini, BC-nya lebih kecil dari AB, ya. Oke. Lanjut. Ada mau dikerjakan? Sebelum masuk biaya produksi, modul 3 ya. Sekarang udah jam 11:30 ya. Cepat banget loh. Jam 12 ya istirahat ya. Elastisitas bisa ya dikerjakan ya. Sepertinya gampang. Ya, tes formatifnya bisa ya berarti ini ya. Bisa ya ini ya. Oke, kegiatan belajar 3. Biaya produksi dan penerimaan. Sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk menghasilkan barang jumlahnya terbatas. Dan biaya produksi bagi suatu perusahaan adalah nilai dari faktor-faktor produksi. Nah, dari segi sifat biaya dalam hubungannya dengan tingkat output, yang dihasilkan, biaya produksi total itu dapat dibagi menjadi seperti di modul biaya tetap total, biaya variabel total, biaya total atau total cost. Biaya tetap total, total fixed cost, disingkat TFC atau FC, fixed cost, adalah